Tak kelo lo. Iya. Penantian. Dua, double. Jawa semua. Kebanyakan dari berasal dari wilayah Lampung pesisir barat kru. Bapak guru lagi. Awas nyemprot saya ler. Satu tahun perjalanan penuh baru bersandar. Bang, 200 bang. Apa dia beberapa bulan hasilnya? Pada kapal besar atau kapal ini akan mengambil hasil dari candapan kapal ini. Tanpa perlu kapal ini pulang dalam waktu. Ini singkat akan menghemat biaya perjalanan. Mas Edi itu dari Rembang. Setiap perusahaan ini. Mau naik mas ya? Jumia mau naik. Kapal induk penampung sebuah kapal yang sudah kumpul. Menemui target hasil tanpa kapal. 30 lagi. Lihat hasil tanpa kapal Jumia kali ini. Upload di YouTube ini nanti, Ed. Banyak orang yang pabrikan akan mendapatkan bonus hasil tangkap jika kapal mencapai yang target tangkap. Yang pai. Lihat bersemangat pabrikan kapal ini dalam bekerja. Ini memang pabrikan asal dari Lampung. Kebetulan para kru ini di Indonesia sudah sangat biasa hidup di lautan dan kecil. Untuk kerja sebagai kru kapal penangkapan ikan dibutuhkan fisik dan kesehatan serta pengalaman yang luas. 27 player. Mantap luar biasa. Jumia besar. Wops. Nyemprot. Thank you. Sekian. Wih. Big. Wih. Net video. Termancing. Mas Edi. Mas Edi dari mana, Mas? Pak, Rembang. Oke. Cumi besar Peru. Sore-sore udah makan, guys. Siapapun bisa bekerja di kapal ini. Asalkan memiliki syarat-syarat serta kemauan yang kuat. Lautannya cerah. Masih 1100 mesin lama. Dua tujuh. Gak makan 23 percaya. Dalam. Cumi big big. Edi asal Rembang, Mas Edi. Cumi Peru, guys. Oke.
Oh.